Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel Easy Ngaji. Cuma saya harapkan agar kita sama-sama istiqamah lah. Tak kisahlah istiqamah dengan Easy Ngaji ke tidak, tak apa. Carilah mana-mana guru, tak kisah. Asalkan jangan ada, jangan tak ada guru. Pastikan ada guru. Pastikan ada guru. Itu je, nak ngaji Quran ni kena ada guru, itu je. Saya sampai sekarang duk mencari siapa yang saya boleh jadikan rujukan saya, kan, sentiasa mencari. InsyaAllah mudah-mudahan setiap apa yang saya dapat daripada guru-guru, walaupun benda yang simple, tapi insyaAllah saya nak biarkan dia kekal dalam ingatan saya. Saya akan kongsi dalam live ni. Sebab tu tuan-puan, kadang dengar-dengar ada benda baru yang kita dapat. Ada, ingat tuan-puan, belajar ni dia memang kena paksa diri. Kalau tidak, memang tak jadi benda. Sebab ilmu ni adalah musuh syaitan. Okay, ilmu ni musuh syaitan. So dia akan sentiasa menghasut kita supaya kita rasa jauh dengan ilmu. Tak kisahlah ilmu apa pun, Quran ke, ilmu keduniaan ke, apa jenis ilmu pun macam tu lah. Selagi mana benda tu membawa manfaat kepada diri kita dan agama kita, so syaitan paling pantang dengan benda tu. Dia paling tak suka lah. Saya sendiri sebagai orang tapi yang mengajar ni pun ada liku-liku yang tu, kan. Rasa ada lah, tuan-puan pun faham lah, kan. Tak ada nak cerita banyak lebih pun, macam tu lah. Satu benda je, kalau kita tak mulakan sekarang, kita timbulkan persoalan bila lagi kita nak mula. Itu je. Kalau kita tak mula sekarang, bila lagi kita nak mula? Janganlah kita kata tak apalah, nantilah, habis, tunggulah habis ni. Tuan-puan, ingat ajal kita ni kita tak tahu bila. Saya bukan nak buat psycho ke apa, tidak tuan-puan, tapi itulah ketentuan dia. Tara mana yang ada ni, kita cubalah dapatkan sedikit apa yang ilmu Allah yang ada ni untuk kita jadikan bekalan kita nanti. Saya bukanlah nak cakap saya ni handai, tidak. Saya pun sama je, kita sama je tuan-puan, tak ada beza pun. Ya. Kita ni, so syukurlah Allah detikkan tuan-puan ni. Berapa orang ni, 200 ni duk ada menghadap depan phone ke PC ke TV ke. Bukan senang tu, bukan semua orang boleh buat ni tuan-puan. Tu je lah. Okay, insyaAllah moga-moga ada manfaat buat kita semua. Ingat, ilmu yang kita dapat ni kita share pada orang.